أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه وبعد. إن شاء الله kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin undang hadirin hadras yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberi kepada kita peluang merasai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Celik mata boleh bangun, alhamdulillah, boleh bergerak, boleh mari masjid, alhamdulillah. Semoga kita sentiasa ingat semuanya hadza min fadli rabbi. Semua yang kita perolehi masa sekarang ni dan juga yang ke depan ini adalah limpah kurnian nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah kita guna sebaik-baiknya, insya-Allah. Tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan sambung surah Al-Mursalat, tadabbur ayat yang ke-41 sehingga ayat ke-50, insya-Allah. Kita cuba pada pagi ni cuba khatamkan surah Al-Mursalat ni, insya-Allah. Tuan-tuan semua, surah Al-Mursalat kita sudah membacanya secara jamaah, secara beramai-ramai, dan insya-Allah pada pagi ni kita akan tadabbur, memerhati makna-makna apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kunu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadhalika najzil muhsinin. Waylun yawma idhin lil mukadzibin. Innal muttaqin. Innal muttaqin, inna itu kita panggil harfut taukid, huruf yang menguatkan, huruf yang menguatkan dengan membawa makna sesungguhnya. Sesungguhnya al muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu. Bertakwa, bila mereka ni bertakwa ketika hidup atas muka dunia, bukan bertakwa selepas daripada hidup mati baru nak bertakwa, tidak. Kita nak bertakwa pada Allah SWT ketika kita hidup atas muka dunia ni. Masa Allah Taala bagi peluang kita hidup atas muka dunia ni, maka kita cubalah jadikan diri kita ni di antara orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Innal muttaqin, sesungguhnya
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi dhilalin wa uyun, mereka ini akan berada di bawah bayangan perlindungan, wa uyun dan mata-mata air, perlindungan dan mata-mata air. Fi dhilal, kalau kita lihat kepada satu hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, tujuh golongan yang akan berada di bawah bayangan ataupun teduhan Allah, yang mana tidak ada teduhan, tidak ada bayangan kecuali hanya bayangan Allah pada ketika itu. Di mana ni? Ceritanya di mahsyar. Kita di mahsyar ada bayangan teduhan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana matahari didekatkan dengan kepala manusia. Manusia dalam keadaan panas, manusia dalam keadaan terseksa di mahsyar, tetapi tujuh golongan ini adalah mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sudah kita dengar, biasa kita dengar hadis ni. Antaranya yang kita ada qaid dengan kita ni, iaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mereka yang ketika hidup atas muka dunia itu, dulu-dulu mereka ni hatinya terikat dengan masjid. Jadi terikat dengan masjid ni, bangun di mahsyar esok, Allah Ta'ala akan letak di bawah bayangan teduhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati dia memang tak lari dengan masjid. Hari-hari dia akan teringat kepada masjid. Bila bangun akhirat esok, dia di antara orang yang tidak akan menyesal. InsyaAllah mudah-mudahan kita lah, insyaAllah. Siapa lagi? Warajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka yang mana berkawan bersahabat kerana Allah, tidak kerana lain. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Jadi bila kita ada sahabat, bila kita ada kawan, bila ada kenalan, kita niat kawal sahabat dengan demo ni kerana Allah, tidak kerana lain. InsyaAllah bangun akhirat esok, Allah Ta'ala akan muliakan mereka. Baik, itu di antara satu hadis yang diceritakan oleh Nabi. Ada lagi lima kategori, lima kumpulan. Ambo rasa tidak perlu ambo panjangkan hak lima lagi tu. Cuma dalam satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, bagi ahli syurga, ahli syurga ada juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zilliha, ceritanya di bawah bayangan ini. Nak cerita di bawah bayangan, nak menceritakan, kita nak tengok, nak teli dengan hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang difirmankan oleh Allah Taala fi zilalin dengan zilli ni serupa. Fi zilal ni makna mereka berada, ahli-ahli mereka yang bertakwa ini, mereka akan berada di dalam syurga, yang mana dalam fi zilalin wa uyun, di bawah bayangan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Uyun ni mata-mata air. Ada mata air. Baik, di dalam syurga, dalam satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna fil jannati syajaratan. Di dalam syurga itu ada satu pokok. Yasiru raqibu fi zilliha, berlari di bawahnya. Yasiru mana sara, yasiru berjalan, tetapi maksudnya berlari dengan kenderaan. Yasiru raqibu fi zilliha 100 am la yaqta'uha. Seseorang itu ahli syurga kalau dia berjalan di bawah teduhan bayangan pokok tersebut di dalam syurga itu, kalau mengambil masanya dengan berkenderaan, dengan kuda yang laju. Dalam hadis lain Nabi sebut yasirur raqibul jawa dan mudammar. Seseorang itu dia menaiki kenderaan yang dinaiki ni kuda yang laju, yang bagus,
yang baik, tak ada kata tempangnya, tak ada kecoh, tak ada masalah lari ni. Dia lari tanpa henti, tanpa henti. Berapa lama ambil masa? Mi'ata'am, 100 tahun lari ke bawah pokok, bayangan pokok ni, lari 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 lari, makan masa banyak mana, 100 tahun la yaqta'uha, tidak boleh nak menghabisi lagi bayangan pokok ni. Itu baru satu pokok. Tuan-tuan boleh boleh imajinasi, kalau itu baru satu pokok dalam syurga, belum lagi pokok-pokok lain, belum lagi landscape lain, belum lagi apa ni kebun-kebun lain. Itu baru satu pokok 100 tahun. Kalau kamu tidak percaya, in syi'tum faqra'u. Kalau kamu tak yakin, tak percaya, Nabi kata kamu boleh baca. Sahabat-sahabat boleh rujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 30-31. Wa dhillim mamdud wa ma'in maskub. Wa dhillim mamdud, naungan yang terbentang luas, teduhan, bayangan teduhan yang terbentang luas. Mamdud ni makna dipanjangkan, dibentangkan seluas-luasnya. Jadi memang betul lah ini dalam ayat ni, dalam ayat ayat 41 surah Al-Mursalat ni, tidak dihuraikan berapa jauh bayangan teduhan itu, tetapi dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bayangan pokok itu satu pokok 100 tahun berlari di bawah pokok dengan berkenderaan berkuda, tak dapat habis. Nah, besar. Wa'uyunin ini maknanya air mata air yang sentiasa mengalir keluar air. Kalau kita pergi rumah-rumah yang ada landscape, air itu keluar tu air tulur je. Air tulur guna mesin ya. Guna mesin. Tak ada elektrik, tak tubik air tu. Ni air bukan guna mesin ni. Memang air keluar ni. Kalau kita pergi jerai, air duk mengalir, terjun air tu. Tanpa henti. Mari mana air tu baru dunia. Ini dalam syurga Allah SWT. Allah nak bagi kepada siapa ni? Al-muttaqin saja. Yang tidak muttaqin, yang kafirin, yang musyrikin, mereka ini di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat tu saja Allah Taala jelaskan lagi dalam ayat 42, wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Di dalam syurga juga Allah Taala sediakan bagi orang yang bertakwa itu buah-buah fawakih. Fawakih ni plural kepada fakihatun. Fakihah satu buah. Fawakih makna banyak buah. Banyak buah. Buah ni mimma yashtahun. Dari apa yang mereka inginkan. Hok mana hok mereka nak. Nak buah apa? Bihasbi syahwatihim. Maknanya bihasa bisyahwatihim, mengikut hawa, ikut hawa nafsu mereka, kehendak mereka. Mereka nak makan tu buah apa? Bikhilafid dunia, bersalahan dengan dunia. Dalam dunia ni kita nak buah yang tidak ada tempat kita. Buah yang tidak ada tempat kita, payah kita nak boleh. Kalau kita pergi tanah harap ni, kita berasa nak makan airnya muda. Airnya muda, kena balik Malaysia. Berasa nak makan buah duri eh. Balik Malaysia. Tak ada sana. Kecuali orang mereka bawa daripada sini. Tanah sana tak hidup. Jadi tuan-tuan semua, maka disebut famata ishtahau fakihah wajaduha hadirah. Maka apabila mereka berkeinginan, ada rasa nafsu nak makan buah, ishtahau fakihah, mana-mana buah yang berasa nak makan, maka mereka ni mari perasaan nak makan buah. Wajaduha, mereka akan dapati buah tersebut.
hadiratan hal keadaan datangnya dalam keadaan mari dalam keadaan kehendak kita, kehendak. Kalau kita boleh masuk syurga, mana kehendak? Nah, Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagilah kita ni jadi ahli syurga. Seronoknya Masya Allah. Nak makan buah. Falaisat fakihah. Al-jannah. Muqayyadah biwaktin duna waktin. Maka buah-buah di dalam syurga ini, dia tidak ada qaid. Dia tidak ada ikatan. Tidak ada ikatan dengan musim. Kita sekarang ni atas muka dunia ni, kalau tiba musim, sekarang ni musim doko. Musim doko ni kadang-kadang tu tak ambil. Tak cakap nak putih. Sebab musim dia. Cuba tidak musim dia. Nak cari tidak musim dia. Maka payah. Nak ada musim dia, musim. Musim buah. Musim buah rambutan sekarang ni. Musim buah durian sekarang ni. Habis musim dia. Keluar musim lain pula. Kamu ingat kalau di Mesir dulu, kamu ingat belajar dulu. Buah musim sejuk. Kalau musim sejuk ni, kita tengok strawberry. Oh, strawberry besar. Strawberry ni besar-besar. Besar ibu jari kaki tu, besar lagi. Oh, besar strawberry. Buah inap, anggur. Cuba musim panas. Musim panas tak ada anggur. Dia musim sejuk ya keluar anggur ni. Musim panas kita tengok pokok anggur. Pokok anggur ni kita tengok, mati pokok ni. Mati ni, tak ada daun, tak ada apa, batas saja kering. Tapi bila tibanya musim sejuk, dia keluar daun, dia keluar buah. Bermusim. Tapi dalam syurga tak ada musim. Tak ada qaid. Tidak ada qaid dengan apa ni, dengan musim. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT sebut ini bagi ahli syurga, bila mereka rasa nak makan saja buah apa, wa fawakih mimma yashtahun, buah tu akan datangnya, buah tu akan adanya, niat saja nak makan buah apa, semua dapat. Dan bila ahli syurga ni nak menjamu selera, nak menikmati dengan makanan minuman ni, maka Allah SWT firmankan, kulu washrabu hani'an, makalah kamu, kulu washrabu hani'an, makalah kamu. Hal dia panggil hal ay mutahanniina, dalam keadaan kamu ni tenang, maka dalam keadaan tenang, jangan gobat, jangan bimbang. Buah, air, makanan apa semua ni, dia tidak akan habis. Hanian ni mana tenang, relax, jangan bimbang. Kita hari ni kita duk makan tu, kalau beli buah, kita makan sikit, sipai sikit, esok nak makan pula. Habis buah ni, lepas tu kita kena pergi cari pula kedai. Habis stok, pergi cari pula kedai. Tapi dalam syurga tak. Makanlah. Kamu nak makan sebanyak mana, nak minum sebanyak mana, tidak mudarat. Kita hari ni makan tak boleh makan banyak. Kolesterol makan masing tak boleh. Makan ketel, makan udang, residu. Ada masalah berlaku. Kulu washrabu hani'an. Kalau dalam syurga ni tak ada nak bimbing apa, kamu makanlah dalam keadaan tenang, relax, hani'an, tenang. Dalam keadaan orang kata rasai, menikmati. Sebab apa ni? Bima kuntum ta'amalun. Bima kuntum ta'amalun, dengan sebab amalan-amalan yang kamu telah usahakan dulu menyebabkan Allah Ta'ala letakkan kamu. Bila Allah Ta'ala bagi rahmat kasih sayangnya, maka kamu dulu buat kerja atas muka dunia, ta'malun, kamu buat amal-amal soleh. Maka pada hari ini bersenang-senanglah kamu. Allah Ta'ala firmankan, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inilah katanya Allah SWT, inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin.
kama jazaina al-muttaqin. Nah, inilah balasan yang kami akan beri. Kami akan ganjari bagi mereka yang buat baik, muhsinin. Masa duduk atas muka dunia dulu jadi orang baik, muhsinin. Muhsinin. Kita sekarang ni, kita mari masjid baik tak? Baik. Kita tutup aurat baik tak? Baik. Siapa kata baik? Allah SWT nak iktiraf ia baik. Nabi SAW kata dia baik. Kita mari semayang Jumaat baik? Baik. Kita duduk dalam masjid ni baik? Baik. Kita mengaji ni menadah. Duk tengok ayat-ayat Allah Ta'ala, baca Quran dan sebagainya. Baik ke tak? Baik. Maka akhirat esok, kamu akan lihat Allah Ta'ala janji ni, inna kadhalika najazil muhsinin. Allah Ta'ala mengambil kira yang apa yang manusia buat kebaikan, Allah Ta'ala tidak akan lupa. Allah Ta'ala akan bagi balasan yang terbaik. Mana balasan yang tadi? Fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dan Allah Ta'ala peringatkan, waidu yawma idhil lil mukadzibin. Wai, celaka. Wadin finna, satu lembah di dalam neraka bagi siapa? Bagi al-mukadzibin, bagi orang yang mendustakan. Apa yang Allah Ta'ala ketengahkan, Allah Ta'ala sampaikan. Allah Ta'ala minta Nabi SAW sampaikan risalah ni. Mereka dusta, mereka tak percaya. Maka mereka ini di antara orang yang al-mukadzibin. Maka mereka ini yauma idzin, pada hari tersebut, wail, celaka besar, iaitu mereka akan berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat yang ke-46. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, kulu wa tamatta'u, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wainun yawma idhin lil mukadzibin. Wa idha qila lahum urka'u la yurka'un. Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Fabi'ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Maka Allah Ta'ala sambung lagi ayat yang ke-46. Allah Ta'ala berfirman lagi ayat yang 46, kulu wa tamatta'u, kulu makanlah kamu, wa tamatta'u, dan tamatta'u ni maksudnya bersedap-sedaplah kamu, berseronok-seronoklah kamu. Hai, kok mana ni? Khitab lil kuffar fi dunya, ditujukan ayat ini kepada orang-orang kafir. Ketika mana mereka berada atas muka dunia ni, Allah kata tak apa, tak ada masalah. Sekarang ni aku bagi makanan kepada kamu, aku bagi nikmat-nikmat kepada kamu, kulu, kamu boleh makan, makan. Wa tamatta'u, bersedak-sedaklah kamu atas muka dunia. Sedak lawa perintah Allah Ta'ala. Sedak, sedaklah, tak semaya. Bila berjalan atas muka dunia, tak payah nak mandi, tak payah tak payah nak ambil semayah, tak payah lorak gaduh nak tutup aurat ke apa. Dengan pakaian tu boleh jalan dengan selas pinggir tu, boleh pergi sebulan dua bulan tak mandi, tak ambil semayah, tak apa, tak payah semayah, tak tutup aurat, tak apa. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut tak ada masalah. Kamu orang kafir tak ada masalah. Allah kata kulu wa tamatta'u qalilan. Kulu wa tamatta'u ni yang kamu makan, yang kamu makan, minum apa semua, dan kamu bersedak-sedak atas dunia tu, Allah SWT sebut qalilan, sekejap saja.
Qalilan tu sikit je. Umur kamu 50 tahun, umur kamu 100 tahun, di atas muka dunia, sekejap je. Kamu ada duit juta, kamu ada duit bilion, sekejap je. Lepas kamu mati, tak ada dah duit tu. Nah, tak masuk dalam kubur. Marilah kubur mana. Orang tak berubah, pitih lah dia tu. Nah. Orang tak berubah, pitih lah dia tu. Juta, bilion pun tak sombak duit dah dia tu. Kat bank pun tak bagi. Nah. Maka Allah Ta'ala sebut, kulu wa tamatta'u qalilan. Sedikit saja. Innakum mujrimun. Sesungguhnya kamu, kamu ni, Allah Ta'ala sebut, kamu ni memang derhaka. Kamu ni memang derhaka. Mujrimun. Kamu ni jenis orang buat dosa. Tak ada masalah. Ini dia panggil ayat Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala khitab. Allah Ta'ala sebut qalilan minal zaman wa ghayatuhu ilal maut. Qalilan mana masa sedikit daripada, qalilan ni masa sedikit minal zaman daripada tempoh masa Allah bagi. Wa ghayatuhu dan penyudahnya ilal maut, penyudahnya mati tak ada. Allah Akbar, innakum mujrimun. Kamu ni memelah kepala sungguh. Kamu ni memang derhaka sungguh. Di atas muka dunia Allah Ta'ala bagi jamu, tamattu'nya mereka, bersedak-sedaknya mereka. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, sungguh-sungguh kamu ni tak bohong. Kamu ni memang sengoti lah, mujrimu sungguh kamu ni. Kamu ni memang derhaka sungguh lah. Wainu yawma idhin lil mukadzibin. Wain, celaka pada hari yawma idhin, pada hari tersebut, lil mukadzibin, bagi orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan bagi mereka, maknanya dikatakan bagi mereka itu makna disuruh bagi mereka itu. Siapa yang suruh? Allah SWT suruh. Bagaimana Allah Ta'ala suruh? Allah Ta'ala hantar Nabi, Rasul. Ke Rasul yang mengajar kita. Dengan risalah kenabian ni, Rasulullah utusan Allah Ta'ala menyampaikan wahyu-wahyu tadi sampai kepada kita. Kena semaya. Allah Ta'ala suruh semaya, suruh taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wa idza qila lahum urka'u, iaitu sallu, mereka disuruh semaya, sujud pada Allah Ta'ala. La yurka'un, la yusallun, mereka tak semaya pun. Allah Akbar, takutnya kita semaya-semaya ni, semaya-semaya ni kewajipan, wajib. Kita semaya ni kita kena rajin, kita kena ikhlas. Memang kadang-kadang mari buah malah, mari buah malah. Kalau nak malah, semaya. Hak sunat, bolehlah nak malah. Hak wajib tak boleh malah. Mana mau lagi wajib. Al-farqu bainana wa bainal kafir as-salah. Beza kita dengan kafir. Al-farqu ni mana perbezaan. Bainana wa bainal kafir, antara kita orang Islam, wa bainal kafir, dengan orang yang kafir. Itu bezanya apa dia? As-salah. Semaya. Semaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ayat lagi, man taraka as-salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang itu dengan sengaja. Sengaja dia tinggal. Berapa tak si tak berapa tak tak si semaya. Tahu saja malah. Faqad kafara jihara, maka telah ia itu kufur dengan jelas. Kafara. Kafara ni mana kufur ia. Jihara jelas nyata. Allahu akbar. Ini yang disabdakan oleh Nabi. Berat ni. Semaya ni mesti semaya. Jadi kalau tak semaya, maka Allah SWT kata mujrimun, kamu ni orang berdosa, melampau kamu ni. Tak dengar kata ni, tak nak semaya ni. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Bila disuruh supaya semaya, kamu ni tak semaya atas muka dunia, tak semaya. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan lagi ayat ke-49, wainu yawma idzil lil mukadzibin. Wainu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka, celaka berulang-ulang ayat ni. Wainu yawma idzil lil mukadzibin, celaka pada hari tersebut
bila akhirat bagi orang yang mendustakan. Maka disebut ayat irka'uni wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, ini maka dia membawa makna yang pertama, membawa makna semayan. Yang kedua bermakna bila disuruh tunduk pada Allah SWT, tunduk pada kehendak Allah Taala, taat pada Allah, mereka tak taat. Jadi boleh membawa makna dua dan boleh dirangkumkan jadi satu. Bila tidak tunduk, tidak patuh pada Allah, automatik dia tak semayan. Orang yang tak semayan ni orang yang ingkar pada perintah Allah SWT. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Sabar nak minta pertolongan dengan Allah ni kena sabar dalam buat taat, sabar menjauhi maksiat, rasa nak buat maksiat sabar. Buat semalahnya nak taat pada Allah, sabar. Wassalah dan sembahyang, minta tolong dengan cara sembahyang. Sembahyang minta doa pada Allah Taala dengan cara sembahyang. Semayah ni maka kita pun ada lah semayah hajat. Nak minta tolong dengan Allah Ta'ala, ada semayah hajat. Maka Islam ajar semayah dua rakaat, lepas tu doa, tu semayah hajat lah tu. Jadi kita usalli sunnatal hajati, kerana kita ada hajat, maka semayah aku ni kerana ada hajat. Kita pun akak takbir semayah dua rakaat, lepas tu lepas semayah dua rakaat tadi, walaupun baca Fatihah dengan kuliah qul huwallah, tak ada masalah. Tu pendek. Ada kita ni tambah lagi dengan ayatul kursi rakaat kedua, amanar rasul bima, rakaat pertama qul ya selepas tu, rakaat kedua qul huwallah selepas tu, baru kita berdoa. Dalam sujud akhir kita doa pada Allah Taala. Tu cara kita minta tolong dengan Allah SWT, di antaranya sembahyang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya solat ini amat berat. Lakabirah berat, nak sembahyang ni berat. Nak sembahyang ni. Kena subuh-subuh ni Allah sedak tidur. Malah nak sembahyang ni, malah. Kena tengah hari boleh, tengah hari panas ceng-ceng. Sedak tidur ni. Berasa malah. Kecuali makna tak berat kecuali kepada mereka yang rasa tak berat, mereka al-khashi'in, mereka yang khusyuk. Orang khusyuk dia suka sembahyang. Suka sembahyang. Ambo tengok dah ada bulan puasa, ada orang tu dia nak khatam apa ni Quran, dah ada sembahyang. Ini pernah hamba lihat ada di antara ada di Masjid An-Na'im. Di Masjid An-Na'im ada seorang hamba Allah ni, dia letak, mungkin di masjid lain ada lah ataupun di rumah dia buat, dia letak depan ni Quran ni, dia sembahyang Allahu Akbar, dia baca Quran sehari malam ni, dia nak khatamkan Quran ni dalam sembahyang. Maka dia tak Quran depan tu, dia tidak hafiz Quran, dia tak depan, ataupun dia hafiz Quran pun tak ada masalah. Lepas tu akak takbir lagi, balik Quran. Jadi dia ni sehari pun tengok sembahyang lama sembahyang, apa dia khatam Quran. Lama sembahyang bila khatam Quran. Maka tuan-tuan semua, maka insya-Allah mudah-mudahan kita ni termasuk dalam orang yang khusyuk, ya khashi'in, insya-Allah semaya biar khusyuk. Ingat rakaat berapa rakaat, ingat bacaan kita, baca dengan cara bertajwid, ingat makna-makna yang ada dalam Quran tu yang kita baca tu, apa yang Allah Taala nak sebut tu, nak sampaikan kepada kita, apa dia message Allah tu, nama ni khusyuk. Khusyuk makna luah, makna khusyuk. Dengar imam baca, imam duk baca,
ayat tu. Eh? Kita tengok faham makna. Duk dengar suara imam baca tu, dengar fasahahnya, dengar tajwid itu khusyuk, nama dia khusyuk. Eh? Bukanlah khusyuk ni pejam mata apa tu khusyuk. Bukan begitu. Eh? Semaya ni pejam mata dengan tak pejam mata, mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Yang tak pejam mata itu afdal, dia melihat kepada tempat sujud. Tetapi kalau dia melihat tempat sujud tu, dia tidak khusyuk, maka bila dia nak khusyuk, dia pun pejam mata, maka pejam mata pada ketika itu afdal bagi dia. Sebab bila dia buka mata tu, mungkin ada gangguan-gangguan, maka dia pun pejam mata. Tetapi kalau sama-sama khusyuk, pejam mata pun khusyuk, pejam mata pun khusyuk, buka mata pun khusyuk, hak mana afdal? Buka mata. Kalau ada benda-benda bahaya, boleh lagi dia nampak. Tahi cicak jatuh depan, dia pejam mata. Pejam mata. Bagi salih, weh, tahi cicak. Tak khabar duduk sujud atau tahi cicak. Itu maknanya kita buka mata dia ada hikmah juga. Maka akhir sekali, dalam ayat ni Allah SWT firmankan dalam ayat yang ke-50 surah Al-Mursalat ini, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Maka barang mana perkataan lagi kah sudah itu kamu akan percaya? Nak percaya lagu mana lagi? Ya, jadi payah sangat ni. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Payah sangat. Maka dengan mana-mana hadis, mana-mana ayat lagi, ba'dahu, selepas itu, yu'minun, mereka nak percaya. Bagaimana dah ayat kamu tak boleh nak tiru dah. Allah Ta'ala sampai dah ayat, tak boleh nak tiru dah ayat tu. Nabi di kalangan manusia sendiri Allah Ta'ala hantar dah mari menyampaikan risalah, nak lagu mana lagi? Maka bila ayat ini Allah Ta'ala fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, maka bagus kita sebut. Maka sunat kita membacanya, dia panggil sunat lah. Sunat selepas daripada surah Al-Mursalat ayat yang ke-50, bila kita baca fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, maka sunat kita sambung dengan ayatnya amantu billahi wa bima unzil. Amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul, tak ada sampai kepada kita. Sebagaimana alaisallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala dhalika minas syahidin. Itu panjang hak ni. Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Bila Allah SWT tanya, maka barang mana perkataan lagi kah sesudah itu kamu akan percaya? Amantu billah, kita pun sambung. Amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa bima unzila ila, dengan apa ayat-ayat apa-apa sahaja yang diturunkan oleh Allah SWT, aku beriman. Beriman dengan Allah, dengan beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Amantu billahi wa bima unzila. Boleh? Amantu billahi wa bima unzila. Boleh ingat ni? Sebagaimana ayat yang kita selalu alaisallahu surah At-Tin ni. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Adakah tidakkah Allah itu sebaik-baik yang menghukum? Bala, bahkan kita kata betul bahkan. Wa ana ala dhalika, di atas demikian ayat penyata itu kami menyaksikan, kami bersaksi. Itu sunat juga kita baca alaisallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala dhalika minasyahidin, selepas surah At-Tin hujung tu.
Jadi dalam ayat ni kita ingatlah dalam surah Al-Mursalat ni di hujung fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, sunat kita baca amantu billahi wa bima unzila. Insya-Allah boleh ikut ambo. Amantu billahi wa bima unzila. Amantu billahi wa bima unzila. Kalau nak mati lam hujung tu amantu billahi, amantu billah wa bima unzil. Amantu billah wa bima unzil. Jadi insyaAllah begitulah lebih kurangnya. Tuan-tuan semua, kita mempelajari tadabbur 50 ayat daripada surah Al-Mursalat. Maka selesai sudah surah Al-Mursalat. Dan insyaAllah esok hari, esok Iqamah, esok kita akan baca surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Insan. Betul tak? Surah Insan lah esok insyaAllah. Hari ni lagi Rabu. Jadi yang buat sekolah terdudulah dah untuk hari ini. Dan yang buat terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini sebagai orang panggil ni kerja amal kita lah ni. Amal kita, bekalan kita untuk nak mati. Kita orang panggil upgrade. Daripada kita tidak memahami Quran, kita upgrade. Kita tambah lagi ilmu dengan kita memahami ayat-ayat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi balasan yang terbaik. Dan kita yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala, inna kadzalika najzil muhsinin. Allah Ta'ala sebut apa tadi? Sesungguhnya kami akan balas dengan balasan yang terbaik bagi mereka yang buat benda-benda yang baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Amin. Jadi yang berasa sekolah terdulu, insyaAllah kita sambung esok pagi. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.